Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita mau road trip ke Surabaya. Ini kita berangkat jam 4:30 sore. Kita lihat ya, nyampe di Surabaya kira-kira jam berapa. Terus kayak kita nanti akan berhenti buat makan malam dulu. Tapi belum tahu di kota mana, jadi kita lihat aja. Dadah, sampai jumpa di Surabaya. Baru masuk tol pertama, tol Lenteng Agung, karena rumah kita di Gemlagusan. Jadi tol pertama yang kita masukin Lenteng Agung. Ya, semoga nggak terlalu macet ya, soalnya ini hari Jumat, orang pulang kantor. Kita lihat ini ya, macet banget. Thank you.
dari tol layang. Sekarang kita udah di kilometer 52. Belum perpecahan ya? Perpecahan tuh kilometer berapa? Oh, perpecahan di kilometer 70. Nah tuh, kakak Yata di belakang lagi ribet. Mau tidur, salah terus posisinya. Kia udah tidur, kakak lagi mau main aja. Sambil nyemil. Semoga lancar perjalanannya. Usahain sebelum kalian mau road trip, usahain kalau apa namanya bensin kalian tuh penuh, terus tol kalian juga penuh. Karena seingat aku, nggak semua rest area tuh ada isi bensinnya. Nanti aku kasih tahu ya. Paling nggak kalian harus isi bensin di rest area berapa sebelum yang jaraknya tuh agak jauh untuk sampai ke pom bensin lagi. Karena aku pernah perjalanan sebelumnya tuh kita hampir aja mogok kali ya, soalnya bensinnya udah ketip-ketip saking udah habis. Jadi nanti coba aku lihat supaya ingat-ingat di rest area kilometer berapa. Yang di arah balik, yang arah ke Jakarta macet banget, mungkin karena jam pulang kantor kali ya. Sekarang kan udah mau jam 6 soalnya. Ya kita juga padet sih, tapi padetan yang sebelah arah Jakarta. Nah ini kita udah mau masuk ke gerbang tol Cikampek. Nah di sini kita pembayarannya 20.000 aja untuk gerbang tol yang pertama ini. So far perjalanannya sih enak ya, dari Cikampek udah lancar lagi, gak macet kayak yang tadi. Kayaknya sih yang tadi itu karena ada kecelakaan kalau gak salah ngeliat di Waze. Gak berasa banget udah sampai malam, udah gelap. Ini akhirnya kita mutusin kayaknya sih mau melipir untuk makan malam di Cirebon sih, karena yang paling deket dan kira-kira pilihan makannya lebih banyak dan enak di Cirebon. Hati-hati ya kalau misalkan emang belum selesai pembangunannya.
udah di kilometer 175, sebentar lagi Cirebon. Karena udah jam 7, kayaknya sih kita mau keluar di Cirebon buat cari makan malam. Habis itu tukeran supir, gantian aku yang nyupir, suamiku istirahat dulu. Karena nanti mungkin sampai Semarang aku nyetir, dari Semarang ke Surabaya ke suamiku lagi yang nyetir. Jadi kita mau cari makan malam dulu di Cirebon, kira-kira apa yang enak. Habis itu baru kita lanjutin perjalanan deh. Nah ini kita udah mau gerbang tol yang kedua, yaitu gerbang tol Paliaman. Palimanan, maaf salah. Ini sekarang kita udah di gerbang tol Palimanan. Berapa nih sekarang tarifnya? Tarifnya di sini berapa? 107.500 ya. Jadi di sini udah 107.500. Dari sini kita keluar ya? Apa belum? Belum. Cirebonnya tadi kan salah ya, kira udah sampai, ternyata belum. Nah ini kita udah sampai di kota Cirebonnya, udah kelihatan tuh udah agak-agak padet, rumah-rumah makan pada rame. Jadi kita sekarang mau menuju nasi jamblang Mangdul. Semoga ada empal gentongnya juga ya, aku lagi pengen empal gentong. Enak kayak malam-malam gini makan kuah-kuah. Ah yuk kita lihat. 25 deh, beli 25 biji. Masih garam? Iya, boleh. Beli tahu petis 30 biji, 20 ribu saja. Kita mau cari makan. Ini dia, ada empal gentong khas Cirebon. Sama ada nasi jamblang. Oke. Sekarang saya duduk manis. Yang menyetir adalah istri saya. Nanti mau isi bensin dulu karena setelah bensin sih masih banyak ya. Setengah lebih masih, cuman biar lebih tenang isi dulu di sini karena nanti setelah Cirebon itu jarang rest area yang ada pom bensinnya.
jadi main aman aja. Oke? Iya. Udah kenyang? Waktunya tidur. Rese. Saka udah ganti baju. Dia lagi mau ganti baju. Yaka ganti baju. Oke. Oke. Sampai jumpa. See you. Next stop. Bye bye.
kita mau isi bensin lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi yang pertama kali waktu aku mau full tankin itu 350. Isi bensin kedua di Cirebon itu 200.000. Nah ini kita mau isi bensin yang ketiga, karena kita usahain banget sebelum setengah udah kita isi lagi, biar gak kesannya berat juga dan aman. Ini aku isi bensin di rest area kilometer 519, dan yang di sini aku isi bensinnya 300.000. Jadi total aku dari Jakarta sampai ke kilometer sini itu di 850.000. Kayaknya sih ini udah isi bensin yang terakhir sampai nanti di Surabaya. Thank you.
udah sampai. Tinggal belok udah sampai deh. Udah kagak dengar kelihatan. Anakku masih tidur. Ya pastilah ya. Sekarang jam 2:15 pagi hari. Aduh, sampai rumah mau beres-beres terus langsung istirahat. Biar paginya kita bisa langsung kulineran. Video road trip Jakarta-Surabaya sampai sini dulu, nanti dilanjut video-video lainnya lagi. Sampai jumpa, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.